kegiatannya sudah jadi ya, jadi ini sangat mengkilat sekali ya. Jadi ini untuk finishing ya, kemarin saya ini menggunakan lem 4T ya, yang tahan air ya, jadi seperti lem epoxy. Jadi kalau kematangan itu sangat lengket dan sulit sekali dihilangkan ya, tapi kalau dihilangkan itu hanya menggunakan tinggal ya. Jadi untuk efeknya ini sangat mengkilat sekali, namunnya kemarin ada beberapa kesalahan, jadi ada bagian beberapa ya yang bagian ini kurang rapi ya, karena terlalu tebal, jadi ada bagian yang menutup yang mungkin menumpah. Jadi intinya dalam menggunakan lem ini harus secara tipis-tipis ya, atau secara rata. Jadi untuk hasilnya ini juga kalau kita kasih air ya, coba kita kasih air di sini. Nah ini akan seperti ya air di dalam talas ya. Jadi ini ya. Nah, jadi yang ini langsung kering ya. Jadi ini gitarnya. Nah sekarang kita coba seperti apa suaranya. Oh ya, sebelumnya untuk pewarnaan ya, jadi ini sebelumnya warnanya tidak coklat seperti ini ya, namun saya warnai dengan menggunakan ya ini cat akrilik ya, cat akrilik ya, kemarin warna coklat ya, kemudian warna merahnya entah kemana, jadi warna merah ya dicampur warna hijau ya, saya menggunakan cat akrilik merah dicampur dengan air ya, dengan busa ya. Jadi kemarin saya perlihatkan ya, cara mencampurnya. Jadi nanti dicampur antara cat miris ya dan air yang banyak ya, supaya warnanya itu bisa transparan. Oke, langsung aja kita coba ya, namun nanti saya mencobanya itu menggunakan mic ya, karena ini kalau tidak menggunakan mic ya, hasil dari kameranya suaranya agak jempreng. Jadi saya coba menggunakan mic ini ya, supaya nanti suaranya itu seperti suara aslinya ya. Oke, kita coba aja dulu. Yeah.